Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Teman-temannya diajak untuk join ya. Ya, Pak. Saya mau ada briefing juga mahasiswa setengah 7. Ini. Ya. Kita tunggu sekitar 5 menit lagi ya. Semoga segera pada join, ini baru 23. Kita lihat nanti kalau udah 50 ke atas nanti langsung kita mulai saja. Biar kita Siap. belajar untuk on time ya. Siap, Pak. Siap. Boleh.
Selamat malam Pak Budi. Selamat malam teman-teman semua. Ya, selamat malam, Ibu Esti. Selamat malam Ibu Hesti. Udahlah, tadi di jalan yang di bentar lagi mau gym ya. Nanti ketemu lagi kalau udah selesai ya. Hati-hati kalian di jalan. Ya sayang. See you. Jangan gitu dong. Masih 52. Tolong untuk Brigita, tolong mahasiswa baru dikabarin lagi ya. Biar cepat kita mulai ya. Baik, Pak. Tadi udah dikabarin sih, Pak. Udah dikabarin ya, mudah-mudahan segera join. Ya, Pak.
Ya, baru sedikit ya. Dia baru wafat. Iya, makanya kan itu masuk. Kalau ini dimakan terus dari bini gitu. Iya. Dari hasil pernikahan emang udah bisa bikin yang bekal gitu. Ya, itu itu lah yang bisa bikin ya. Oke. Makasih ya. Ya, dulu sih ya ya. Apakah setiap hari makan? Terima kasih, Pak. Keren, memang. Sebenarnya, apa? Lu pas kan dia kemarin, bro. Kadang-kadang malam, gitu ya. Hari pertama, hari ketiga, gitu ya. Ya, bersyukur aja lah. Inisiatif bawain, udah masakin. Dari yang susah banget sih, nggak ada skipnya gitu. Gak ada skipnya, ketika ada, misalnya ada teman. Mau makan sorenya atau Keren. mau mau pulang? Gue merinding terlalu banget bener loh. Ih, ampun deh. Datang-datang pulang-pulang bersih, Iya. dimakan sama suami. Kalau gue kan bikin lebih baik ya. Masih nih. Ya, sore. Budi, kita nunggu berapa menit lagi, Pak? Iya Bu, sekarang kita mulai Bu. Ini 2 menit lagi ya. 40 ya Baik. Bu. Ya, Ya. siap. Aku mau isi kolam enggak? Boleh. CJ-nya mana? Makanan itu pacar. Sana, pacar. Analisis. Selamat malam semuanya. Apakah suara Selamat saya terdengar malam, dengan baik? Pak. Malam, Pak. Suara Malam, Pak. oke ya, sudah terdengar dengan baik ya? Malam, Pak. Malam, Pak. Ya, selamat malam semuanya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung, staf ataupun panitia PKKMB 2024 kepada kelas swastika yang sudah join juga. Agenda hari ini adalah briefing untuk kegiatan PKKMB kita yang akan kita laksanakan. PKKMB-nya adalah tanggal 30 dan 31 Agustus, harinya Jumat dan Sabtu ya, 2024 di Kampus Revisi atau Kampus UTPAS ya. Terima kasih untuk para mahasiswa baru Angkatan 2024 ataupun mahasiswa kakak kelas yang tahun kemarin belum sempat mengikuti PKKMB, jadi selamat bergabung dalam kegiatan PKKMB hari ini. Agendanya kita adalah briefing. Diagendakan adalah jam 18.30 ya, kita molor 10 menit.
kalau rapat-rapat panitia kemarin kita on time. Jadi mudah-mudahan kita semakin hari semakin bagus untuk on time waktunya. Semakin hari kalau on time nanti cepat juga briefingnya. Begitu ya. Sebelumnya saya akan mungkin cek dulu untuk beberapa panitia yang sudah hadir. Dari panitia PKKMB mahasiswa sudah ada yang hadir? Mohon suaranya. Sudah, Saya, Pak. Pak. Sudah. Ada siapa saja ini? Jihan. Ada Renti sama Jihan, Pak. Renti, Jihan. Ratu, ada nggak Ratu? Ratu nggak ada ya? Tapi Iya, nggak Pak. apa-apa. Mungkin belum masuk. Mungkin belum masuk ya. Jadi ada Renti sama Jihan ya. Baik, kita mulai ya teman-teman. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Agenda hari ini adalah briefing PKKMB. Seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa PKKMB akan kita laksanakan tanggal 30 dan 31 Agustus. Untuk tahun ini saya dipercaya oleh kampus untuk mendampingi kalian dalam melaksanakan PKKMB. Nanti juga ada sharing, sharing beberapa informasi dari teman-teman panitia, dari kakak-kakak kelas kalian berarti ya. Nanti ada beberapa informasi dan juga ada mungkin pencerahan juga dari nanti dari Ibu Esti ada pencerahan tentang PKKMB juga. Perihal-perihal apa yang akan ada di PKKMB dan apa saja manfaat dari PKKMB itu. Gitu ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mohon berkenan untuk memberikan arahannya, memberikan sharing-sharingnya terkait dengan PKKMB kepada Ibu Hesti Umiati, dipersilakan. Ibu Hesti, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah memilih kampus UPAS untuk bisa mencapai cita-cita. Artinya kita meningkatkan jenjang pendidikan kita yang tadinya lulusan SLTA ya SMA atau SMK itu menambahkan jenjang pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Karena kalau kita lihat di dunia pendidikan, kalau kuliah itu tidak membatasi usia ya, tidak membatasi usia. Selagi kita masih sehat, sehat ya itu paling penting. Yang selagi kita sehat, nah kita bisa terus untuk meningkatkan pendidikan kita ya. Baik untuk awal sekali sebelum kita memasuki dunia kampus ya, mungkin di sini juga sudah banyak yang pernah kuliah ya, tetapi mungkin tidak lanjut karena sesuatu hal atau ada yang coba-coba untuk apa namanya mencari-cari kampus gitu ya. Nah, tetapi kuliah di mana saja sama ya, kuliah di mana saja sama. Artinya dengan teman-teman bergabung di sini ini sudah menjadi apa namanya kebanggaan bagi saya khususnya kami di Civitas Akademika UPAS ya. Untuk perkenalan selanjutnya adalah tidak hanya sampai di sini saja ya. Nanti teman-teman yang sudah bergabung itu bisa mengajak teman-teman atau saudara ya untuk bisa menginformasikan untuk bisa berkuliah di kampus UPAS ini. Nah, awal dari kegiatan dari kampus UPAS ini adalah yang pertama yaitu PKKMB. Ya, mungkin dari teman-teman di sini sudah ada yang pernah tahu atau pernah mendengar singkatan dari apa PKKMB itu. Sudah ada yang tahu belum? Sudah ada, ada yang Bu. tahu? Ada, saya. Oh iya. Ya, sila. Apa itu PKKMB? Singkatan dari PKKMB adalah Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru. Terima kasih. Terima kasih. Betul sekali. Itu adalah singkatan dari PKKMB. Nanti dicatat ya. Nanti dapat poin untuk tanda tangan ini Pak Budi. Dari Ya. siapa tuh? Ya, Yang jadi Septian. Septian. Ya. Jadi PKKMB itu adalah Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru ya. Bagi mahasiswa baru, mungkin ada juga mahasiswa yang konversi. Tidak apa-apa ya. Artinya
Konversi itu artinya dari kampus yang lama ke kampus UTAS. Ya, ini sebutnya sebagai mahasiswa baru, walaupun nanti jarak yang akan ditempuhnya itu pasti berbeda-beda ya. Mungkin ada yang 4 tahun, tapi kalau yang mahasiswa konversi itu biasanya 2 sampai 1,5 tahun ya, tergantung pada saat nanti berapa mata kuliah yang bisa dikonversi gitu. Nah, di dalam PKKMB ini kita mengenal ada tiga dalam pelaksanaan itu, tiga apa yang harus dilakukan, yaitu tiga asas ya. Asas yang pertama yaitu keterbukaan, di mana di dalam kegiatan PKKMB ini dilakukan secara terbuka. Mungkin kalau pernah dengar-dengar, kalau kita dengar ospek itu akan terjadi apa namanya intimidasi ya, kekerasan seperti itu tidak ada ya. Di sini kita apa namanya fun gitu ya, jadi tidak ada yang namanya kekerasan ya, itu masuk ke dalam asas humanis ya. Asas humanis tidak ada kekerasan, lalu semua pihak terlibat. Nanti semua pihak ini mungkin pada saat pelaksanaan tanggal 30, 31 ya, sebelumnya juga nanti tanggal 17 kita ada kegiatan juga ya Pak Budi ya, kita upacara gitu ya, itu terlibat juga. Artinya dengan kata lain calon mahasiswa itu sudah mulai tahapan pertama sudah dilakukan gitu ya. Jadi keterlibatan semua pihak itu akan saling mengenal ya, istilahnya seperti itu. Nah, tujuan diadakan PKKMB yang pertama di sini adalah khusus untuk calon mahasiswa itu bisa melewati transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri. Ya, mungkin kalau teman-teman di sini saya rasa sudah dewasa semua ya, sudah mandiri, tetapi beda dengan yang calon mahasiswa yang fresh graduate ya. Artinya kita nanti di dalam kalau sudah kita pelantikan nanti ya, itu kita akan bergabung dengan komunitas apa mahasiswa-mahasiswa yang sudah dewasa, artinya yang sudah bekerja gitu ya. Nah, tujuan yang kedua adalah itu beradaptasi ya, adaptasi calon mahasiswa dengan lingkungan. Lingkungannya itu lingkungan kampus ya. Jadi nanti pada saat ada ditanya kuliah di mana, di UPAS gitu ya, terus daerah mana atau lokasinya di mana, nah itu harus tahu alamatnya di mana. Ada yang udah tahu belum alamatnya di mana kampus UPAS? Ada yang tahu? Pak Budi, ini saya berapa menit nih Pak? Ibu, boleh sekitar 10 menit, boleh Bu? 10 menit, 15 menit. Ya, baik-baik. Oke, ada yang tahu nggak kampus UPAS? Teman-teman, ini daftarnya online apa offline nih semuanya? Pasar Baru. Ya, nah, Pasar Baru kan luas ya, harus lebih detail ya. Kita sebagai mahasiswa itu harus bisa menjelaskan, jangan cuma Pasar Baru gitu, harus detail. Pasar Barunya itu sebelah mana ya? Apakah dekat pinggir kali? Apakah dekat jembatan kaca? Apakah dekat lapangan Ahmad Yani? Ya itu harus lebih detail lagi ya. Dengan kata lain di sini, Anda sebagai calon mahasiswa itu harus tahu lingkungan yang ada di sekitar kampus khususnya ya. Jadi kalau misalnya Anda ditanya kuliah di mana, di UTPAS, UTPAS mungkin ada juga beberapa orang yang tidak tahu ya. Nanti kamu harus menjelaskan ya, UPAS yaitu dekat rumah sakit Hermina, sampingnya Telkom, nah baru UPAS seperti itu. Dan yang tujuan yang ketiga adalah memberikan bekal ya. Bekal yaitu bekalnya apa? Nanti pada saat sudah mulai perkuliahan ya. Artinya mata kuliah yang diberikan itu setidaknya bisa di aplikasikan pada saat nanti kalau teman-teman di sini mau coba di semester 3 atau 4 terjun ke dunia kerja. Artinya mata kuliah yang sudah diberikan itu bisa diaplikasikan pada dunia kerja, artinya pembekalan. Nah, kita juga dosen itu sebagai fasilitator, ya, fasilitator. Jadi Anda misalnya ada kesulitan, itu bisa bertanya. Tapi kalau kesulitan materi, jangan ketanya ke dosen, ya. Itu beda lagi. Gitu. Nah, itu tujuan dari PKKMB yang akan dilakukan. Apa sih apa hasil yang diharapkan dari PKKMB ini ya? Yang pertama adalah mahasiswa harus bisa memahami lingkungan kampus ya. Mahasiswa harus apa tahu lingkungan kampus, yaitu organisasi yang ada di kampus itu ya. Kalau misalnya struktur struktur yang ada di kampus itu kan kita sudah universitas ya.
Berarti pimpinan yang tertinggi itu siapa? Nah, itu harus sudah paham. Ya, karena kita beda ya antara sekolah tinggi. Ya, dulu kita juga, kita dulu sekolah tinggi, tetapi kita sudah meningkat status menjadi universitas. Jadi dengan kata lain, mahasiswa harus bisa memahami lingkungan baru yang ada di kampus tersebut. Ya. Nah, yang kedua, apa yang dihasilkan dari kegiatan PKK INBU ini? Yaitu meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air. Ini masuk ke dalam mata kuliah, yaitu pendidikan kewarganegaraan atau anti korupsi, ya Pak Budi ya? Korupsi, ya, anti Ya, korupsi. anti korupsi, betul. Nah, ini nanti ada. Jadi, Anda diharapkan bisa meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air. Ya. Lalu yang ketiga adalah dapat memahami pentingnya pendidikan. Yang tadi mungkin saya sudah jelaskan di awal, ya karena kalau kita ingin mengembangkan pendidikan yang lebih tinggi, ingin mengembangkan kompetensi, nah itu jalur formalnya adalah tingkatkan pendidikan. Ya. Dengan kata lain, kalau kita sudah mempunyai pendidikan yang tinggi, artinya kita bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Atau kita bisa menerapkan pada saat kita nantinya bekerja gitu. Nah, berikutnya adalah apalagi kalau misalnya kita ikut PKKMB ini ya, yaitu terciptanya persahabatan. Yang tadinya mungkin yang ada di Pasar Kemis, yang ada di Sepatan, yang di ada Kota Bumi. Nah, itu kan mencar-mencar tuh. Dengan kumpulnya di kampus berarti Anda bisa mengenal satu sama lain ya. Artinya berkenalan lah. Syukur-syukur nanti bisa terus. Artinya kita berkompetisi yang secara sehat ya. Jadi tidak saling menjatuhkan gitu. Jadi persahabatan itu baik antar teman sendiri dengan dosen dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan siapa? Administrasi yang ada di kampus. Nah, berikutnya adalah adanya intelektual ya, karena Anda sudah berstatus nantinya mahasiswa. Berarti intelektual Anda juga harus ditingkatkan gitu ya. Itu yang diharapkan nanti pada saat kita bisa mengikuti PKKMB. Nah, PKKMB ini adalah sebagai syarat khusus ya, syarat khusus wajib. Nah, makanya tadi Pak Budi bilang di awal bagi teman-teman yang sudah mendaftar di tahun lalu tetapi belum ikut PKKMB, makanya harus ikut sekarang. Karena ini adalah salah satu syarat kelulusan. Itu yang diharapkan nanti bagaimana Anda bisa memahami belajar dengan baik, ya, mengembangkan diri, lalu yang selanjutnya yaitu bertanggung jawab, ya. Artinya kita inginkan nilai kita bagus, ya, IPK kita bagus, bisa dipakai untuk dunia kerja. Nah, itulah hasil yang kita harapkan, ya, apabila nanti teman-teman ikut di dalam PKKMB gitu. Jadi ini kita buat PKKMB se apa humanis mungkin ya, tidak ada yang namanya kekerasan ya. Terus yang aneh-aneh juga nggak ada. Nggak seperti dulu mungkin kalau kita di SMA ya, atau mungkin teman-teman dengar di tempat lain itu kita tidak seperti itu ya. Nah, pada prakteknya nanti Anda bisa rasakan pada saat tanggal 30 dan 31 gitu. Ya, mungkin itu saja ya mengenai apa PKKMB yang akan nanti Anda lakukan di tanggal 30 dan 31. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Budi. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Esti, pencerahannya yang sangat singkat, padat, jelas, sangat terperinci juga. Jadi teman-teman juga saya reminder kembali ya. Jadi PKKMB itu menjadi sarana untuk kita lebih mengenal kehidupan kampus, baik secara akademik ataupun kegiatan-kegiatan yang lain di kampus, tentang perkuliahan, tentang aturan-aturan akademik, dan sebagainya. Dan juga PKKMB itu menjadi sarana transisi kalian dari seorang siswa menjadi mahasiswa. Ya, kalau siswa itu di sekolah, kalau mahasiswa namanya sudah maha ya, itu di kampus tidak ada lagi. Mau S3 juga mahasiswa, mau S2 juga mahasiswa. Kalian kuliah S1 itu sudah mahasiswa. Jadi bukan lagi seorang siswa. Artinya apa? Ketika kita sekolah, mungkin guru yang akan lebih aktif. Mungkin kalian lebih banyak ditanya guru,
udah ngerjain PR belum, rambutnya panjang, suruh potong rambut, dan sebagainya untuk laki-laki. Tapi ketika kalian sudah memakai label mahasiswa dalam diri kalian, kalian sudah dianggap dewasa, seperti disampaikan Ibu Esti tadi. Sudah dianggap dewasa, kalianlah yang lebih aktif, bukan lagi Bapak Ibu dosen. Kalau di sekolah yang aktif mungkin Bapak Ibu guru. Ya, kalau di kuliah, di kampus yang lebih aktif harus mahasiswa kalian, bukan lagi anak-anak. Kalian sudah dianggap dewasa. Nah, besok tanggal 30 dan 31 itu kita mendapatkan materi-materi dari akademik, materi-materi dari wawasan kebangsaan dan anti korupsi, materi-materi tentang mekanisme kuliah, bagaimana kalau cuti, bagaimana pembayaran, ya kan, bagaimana menyelesaikan masa studi, bagaimana kuliah itu ada nilai, bagaimana tugas, bagaimana presensi, UTS, UAS, dan sebagainya. Makanya ini penting banget, harus diikuti. Dan itu yang perlu kita catat bersama-sama. Ini salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa. Jadi sebelum sidang skripsi besok, harus menunjukkan sertifikat keikutsertaan PKKMB. Nah, ini penting banget nih ya. Jadi bukan hanya sekedar yang penting datang enggak. Tapi datang, dapat pengetahuannya, dapat ilmunya. Jadi ketika kuliah besok berjalan dengan lancar. Begitu ya. Baik, selanjutnya akan ada informasi dari teman-teman atau kakak kelas dari panitia. Di sini ada Jihan dan Renti. Silakan Jihan dan Renti. Nah, baik, terima kasih Pak Budi atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan saja secara singkat atribut atau apa saja yang akan digunakan pas acara PKKMB nanti. Jadi di sini teman-teman diharapkan untuk membuat video perkenalan yang nantinya akan di-upload di Instagram dengan foto yang di-upload pakai Twibbon. Nanti link Twibbonnya akan dikirim oleh Pak Budi atau admin ke grup mahasiswa. Untuk ukuran name tag dan pakaiannya nanti akan di-share juga karena sudah dibentuk dalam file PDF. Ketentuan name tag-nya juga dan warna-warna tali name tag-nya juga. Untuk yang teman-teman yang dari jurusan manajemen, tali name tag-nya berwarna orange, akuntansi kuning, TI hijau, SI merah, DKV biru, bahasa hitam, dan hukum abu-abu. Jadi, nanti teman-teman akan dikasih file PDF yang isinya tentang ketentuan dan atribut yang nantinya akan digunakan pada saat tanggal 30 dan 31 pas PKKMB nanti. Untuk Twibbon dan juga video perkenalannya wajib diposting di Instagram, terus tag akun Instagramnya kampus dan juga BEM. Dan juga untuk captionnya yang paling menarik nanti akan dikasih apresiasi atau hadiah menarik dari panitia. Nanti akan ada hashtag dan ketentuan-ketentuan tertentu. Teman-teman juga nantinya bakal di bagi per kelompok masing-masing dan nanti kita akan adakan perform-perform di saat PKKMB nanti. Mungkin hanya ini dulu Pak Budi dari saya. Ya, baik, terima kasih Renti. Dari Jihan mungkin ada lagi. Jihan, silakan. Halo Jihan. Jihan Septiani. Oh iya Pak, saya lagi di luar Pak. Oke, di luar negeri atau di luar mana? Lagi di atau di luar, luar planet bumi? Oke ya. Oke, berarti ada tambahan nggak dari Jihan? Mungkin sudah cukup sih Pak. Cukup ya. Jadi Loren nanti tolong di share ke saya ya, yang PDF-nya ya, dari Loren. Baik Pak. Ya. Tolong di share saya, biar nanti bisa saya bagikan di grup mahasiswa baru. Gitu. Budi, ya, untuk tanggal 17 itu ada kegiatan upacara kan ya? Ya, ya, sudah ada di pengumuman, nanti kita umumkan lagi. Ya. Oke. Okay. Ya.
Oke ya, jadi teman-teman semuanya, besok tanggal 17, harinya Sabtu, kita ada upacara memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Upacaranya kita laksanakan di kampus UTPAS, di lapangan upacara. Lapangan upacara itu pas kalau kalian parkir itu loh. Jadi besok parkirnya ada di depan, di sekitar kantin ya. Di sekitar kantin situ nanti kita parkirnya, kemudian upacaranya di lapangan upacara atau area parkir yang biasa kalian naruh motor. Upacaranya jam 7 pagi, jangan berangkat jam 7 malam ya, itu udah penurunan bendera. Kita itu menaikkan bendera ya. Jadi jam 7 pagi pakaiannya hitam putih. Hitam putih, yang hitam bawahnya, yang atas putihnya. Bagi perempuan yang memakai hijab, kerudungnya atau kerudung itu menggunakan warna putih. Ya. Ada pertanyaan untuk acara 17? Cukup ya. Setelah Halo, upacara, ya ada Pak. ya silakan Rinto. Silakan Oke, Pak, Rinto. makasih Pak. Maaf ya Pak, off-off-an aja Pak. Ya, silakan, nggak apa-apa. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu, gimana kalau yang ini yang ya mungkin bukan hanya saya ya, mungkin ada dari beberapa teman-teman juga yang kerja atau apa gitu, ada kesibukan lain, apakah bisa toleransi gitu gak mengikuti upacara kenaikan bendera? Sudah baik aja, terima kasih. Iya, untuk yang bekerja nih, kebetulan tanggal 17 itu hari libur nasional. Saya rasa juga libur ya. Saya rasa tanggal 17 itu bisa kita ikut semuanya. Kalau yang pada saat PKKMB berlangsung itu hari Jumat dan Sabtu, diusahakan ini ya, diusahakan adalah masuk. Karena apa? Kalau kalian tidak ikut PKKMB, jadi cuma daftar saja. Jadi istilahnya adalah cuma daftar saja. Ya kalian tidak dapat pengetahuan atau informasi-informasinya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah seketika kalian besok kuliah ada kebingungan-kebingungan. Misalnya mau cuti bagaimana? Terus ternyata mau misalnya tentang nilai, tentang UTS, UAS, kalian bingung kenapa? Tidak ngikutin PKKMB. Saya bingung, Pak, nilai saya kok ini ya, Pak, ya. Padahal kamu tugas nggak ngerjakan. Padahal merasa, oh, saya kok berangkat ujian, UTS sama UAS. Tapi kamu lupa, karena tidak tahu. Ada tugas yang tidak dikerjakan, ada presensi, karena itu ada poinnya. Tugas itu 10%, presensi itu 10%, UTS 35%, dan UAS 45. Jadi kalau cuma berangkat UAS saja ya tidak lulus gitu loh. Ya kalau dapat 100-nya itu cuma 45% dari komposisi nilai di UAS. Maka perlu ikut PKKB untuk mengetahui bagaimana mekanisme berkuliah. Begitu loh. Tapi kalau sangat terpaksa, misalnya ya, pekerjaannya nggak tergantikan misalnya, ya kan? Misalnya ya dari direktur, ya mungkin tidak tergantikan, ada meeting dengan klien. Jadi manajer misalnya ada tamu dari, atau ada kegiatan yang sangat penting melebihi PKKMB atau melebihi kuliah, ya silahkan izin. Tapi saya mengharapkan ini diinformasikan jauh-jauh hari, atau sekarang sudah dikasih tahu, dibriefingkan supaya apa? Bisa mengatur schedule-nya. Tanggal 30 dan 31, ini kan sudah 2 minggu sebelumnya ya, bisa pengajuan cuti misalnya. Atau bisa diatur schedule, kalau kerja misalnya yang kena kerja shift, bisa tukaran shift sama temannya. Atau dan sebagainya. Makanya diinformasikannya jauh-jauh hari. 2 minggu sebelumnya kita sudah ada briefing. Tujuannya apa? Untuk mengatur strategi dari kalian-kalian yang bekerja. Begitu Rinto ya, apakah sudah terjawab Rinto? Terjawab Pak. Iya. Terima kasih Pak ya. Ya, jadi diusahakan masuk ya.
ikut ya. Kalau tidak ikut nanti Siap, Anda Pak. akan kehilangan atau ketidaktahuan tentang agenda atau tentang mekanisme berkuliah. Bagaimana Tapi saya perbaikan? tambahkan ya, Pak. Ya, siap. Silakan, Bu Esti. Ya, jadi untuk teman-teman yang bekerja, kalau misalnya kesulitan untuk bisa apa misalnya mau ambil cuti atau dispensasi, itu surat dari kampus silakan ke bagian akademik. Ya, ke bagian akademik nanti minta surat dispensasi waktu. Gitu. Jadi diajukan ke kantor. Iya. Ya, mungkin kalau yang biasanya pulang apa sampai malam ya apa waktunya gitu loh minta bisa setengah hari gitu misalnya bisa jam 12 untuk bisa mengikuti mungkin diizinkan gitu ya Pak Budi ya. 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 Ya, seperti itu ya ya. Yang penting ada surat misalnya dari perusahaan minta dispensasi waktu atau memang kamu benar-benar mau ada kegiatan silakan nanti ke akademik ya. Ditulis karena NPM sudah terbit semua kan? NPM-nya udah ada semua ya? Ya, sudah ada, Bu. Sudah Ya, ada. ya baik. Berarti bisa nanti minta surat dispensasi aja ke akademik bahwa perusahaan meminta apa ada kegiatan di kampus tentu itu. Kecuali memang ada juga kan perusahaan yang tidak mengizinkan karyawannya untuk kuliah ya, ada juga ya seperti itu. Seperti kasus-kasus yang sudah kita temui. Ya itu mungkin nanti tinggal personal saja Pak Budi. Ya. Seperti itu Pak Budi saya tambahkannya. Ya. Baik, terima kasih Bu Esti. Jadi, seperti disampaikan Bu Esti ya, bagi yang menginginkan surat dispensasi dapat minta ke sekretariat. Jadi, kalian ke sekretariat atau ke kampus lah nanti nanya sekretariat. Dekat saya itu dekat marketing saat kalian daftar. Nanya mau minta surat dispensasi untuk diberikan ke kantor atau ke perusahaan tempat kamu bekerja. Ya, nanti ada surat pengantarnya. Jadi untuk minta izin ke bos kamu, terus bosnya itu balik apa balas suratnya mengizinkan atau tidak gitu ya. Itu yang bersurat. Kalau yang sangat emergensi sekali misalnya nanti bisa ketemu saya. Misalnya, wah Pak, saya kerja saya itu bukan ikut orang Indonesia Pak, saya ikut orang saya mana yang nggak bisa izin misalnya gitu. Ya nanti diskusinya dengan saya. Gitu ya. Bagi yang sudah bekerja, ada pertanyaan lagi nggak terkait dengan mungkin waktu PKKMB itu? Ada? Ananda? Izin Pak. Ya siap, ya siap. Silakan, Markus. Ya Pak. Misalnya kalau kita nggak bisa ikut PKKMB, apakah kita harus mengulang PKKMB di semester berikutnya atau gimana Pak? Di tahun depannya atau gimana Pak? Kalau Anda sudah registrasi belum, Markus? Sudah, Pak. Nah, sudah registrasi, nanti kita cek di registrasi. Tapi usahakan sebisa mungkin ikut ya, walaupun ya kalau tidak bisa full ya muncul-muncul lah, gitulah. Jadi nuansa ikut PKKMB-nya ada. Dan untuk kasus-kasus tertentu seperti saya sampaikan tadi, bisa ketemu saya langsung. Misalnya Markus ini kasus khusus ini, ya bisa ketemu saya langsung. Oke Pak, thank you Ya. Pak. Jadi mungkin dispensasinya nanti dari saya. Tentu saja dengan reason, dengan argumentasi yang tepat gitu ya. Nggak boleh kalau cuma nggak ikut PKKMB karena mungkin, aduh saya apalah gitu. Kan ada ya, mohon maaf nih kalau saya sebutkan beberapa tahun yang lalu misalnya nggak ikut PKKMB karena jauh, karena males kan nggak. Nggak bisa juga lah itu saya kasih dispensasi lah kan gitu ya. Asalkan argumentasinya tepat, bisa diterima, ya nanti akan saya berikan dispensasinya. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya reminder lagi, saya ulang kembali. Jadi, besok tanggal 17 hari Sabtu, kita upacara bendera. Pakaiannya atau dress code-nya adalah hitam putih, yang bawah hitam, atasan putih, yang pakai jilbab itu menggunakan kerudungnya putih. Kemudian dimulainya jam 7. Jam 7 artinya dimulai upacaranya ya, jangan jam 7 dari rumah.
OTW, jangan jam 7-nya OTW. Jam 7-nya adalah sudah dimulai upacaranya. Nanti juga ada Bapak Ibu dosen, ada Bapak Ibu guru dan sebagainya. Jangan menggunakan celana jeans. Ya, nggak boleh menggunakan celana jeans karena ini acara formal nasional. Tidak menggunakan celana jeans. Semahal apapun celana jeans kalian, itu tidak tepat untuk ikut upacara bendera. Tapi semurah apapun celana bahan kalian, itu layak untuk ikut upacara bendera. Ini bagian dari pendidikan kebangsaan, wawasan kebangsaan ya. Bisa juga ada materinya di PKKMB. Kemudian pelaksanaan PKKMB-nya adalah tanggal 30, hari Jumat tanggal 30 dan hari Sabtu tanggal 31. Hari Jumat kita ada api unggun. Jadi hari Jumat itu kita laksanakan dari jam sekitar jam 8 sampai dengan jam 20. Kita ada api unggun. Jadi nanti kita kalian juga bisa sambil perform. Yang bisa nyanyi boleh nyanyi, yang bisa debus jangan. Ya. Terus yang bisa stand up comedy boleh, yang bisa nari boleh. Kita perform bersama-sama di api unggun. Hari Sabtunya kita acaranya sampai siang karena di sore harinya akan ada sidang yudisium. Jadi di hari Sabtunya tidak terlalu sore pulangnya. Jadi kita sampai siang. Sama dimulai sekitar jam 8. Ya, selanjutnya nanti akan setelah acara PKKMB selesai, kita ada agenda kuliah umum. Jadi direncanakan sekitar tanggal 14. Karena tanggal 7 kita ada wisuda. Jadi ini acaranya maraton ya teman-teman ya. Ini tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 akreditasi manajemen. Mohon didoakan bersama-sama. Semoga hasilnya yang terbaik. Kita naik level akreditasinya. Kemudian tanggal 26 sampai 28 akreditasi program studi akuntansi. Mohon didoakan juga mendapatkan hasil terbaik. Tanggal 29 kita free. Free bukan berarti nggak ada kegiatan. Tapi ada jeda waktu satu hari kita persiapan untuk PKKMB lagi. Ya. Kemudian tanggal 30 dan 31 PKKMB, tanggal 7 September wisuda, tanggal 14 September kuliah umum, tanggal 16 kalian mulai kuliah. Ya, agendanya sangat padat, jadi persiapkan dengan baik-baik. Nanti akan saya umumkan, akan saya bagikan informasi-informasi terkait dengan PKKMB. Demikian ya. Sebelum kita tutup mungkin Bu Esti ada tambahan? Cukup ya, oke. Okay. Kemudian dari Brigita mungkin atau Pak Bobby? Mungkin dari saya ada Pak, sedikit aja sih. Brigita ada Pak tambahan? Ya silakan Brigita. Oke, terima kasih Pak. Selamat malam semuanya. Sebelumnya ini nggak banyak sih, cuma ada tambahannya aja. Bagi teman-teman yang jurusan manajemen masih ada 6 orang lagi yang belum mengisi data online-nya, diusahakan diselesaikan minggu ini biar teman-teman yang lain nggak terkendala untuk mendapatkan NIM-nya. Karena kebanyakan kalau udah di ini kan susah untuk NIM-nya yang berurutannya. Okay. Kalau untuk jurusan yang lain, semuanya udah, sisanya manajemen aja sih. Oke. Okay. Itu aja sih. Oke, terima kasih Maria Brigita. Dari Renti ada tambahan? Cukup, Pak. Cukup, oke. Sebelum kita tutup, di chat room ada presensi yang sudah saya bagikan. Jadi silakan tolong mengisi presensinya untuk kehadiran kita. Presensi nanti akan saya tutup sekitar jam 9. Jadi jangan sampai presensinya lebih jam 9, nanti jam 9 sudah saya tutup. Seperti perkuliahan ya, jadi ya, kan juga sampai jam 9. Jadi presensinya diisi nama kalian, isinya cukup satu kali saja, prodi kalian juga dimasukkan atau ikut di centang, tinggal nyentang di Google Form-nya ya. Baik, saya rasa cukup, saat ini sudah jam 19.15, kita sekitar 45 menit.
sudah bergabung di virtual room. Terima kasih untuk kehadirannya semuanya. Terima kasih Bu Esti. Masih Bu Esti ya? Ya, terima kasih Pak, juga. Maaf Pak, izin validasi tadi untuk tanggal 17-nya wajib hadir semua ya Pak mahasiswa. Iya. Oke, baik. Terima kasih Kecuali Pak. yang berhalangan sangat emergensi ya, misalnya ibunya sakit atau tamu sendiri sakit, orang tua sakit, anak sakit, keluarga yang sakit, ya nggak apa-apa, jangan memaksakan. Ya, tapi yang normal, yang dalam keadaan baik-baik saja, itu wajib untuk datang. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk kehadirannya semuanya, terima kasih Bapak Ibu dosen, terima kasih Bu Esti, terima kasih dari tim PKKMB, tim PMB, kemudian dari panitia, kakak-kakak senior. Terima kasih untuk hari ini sudah bergabung dalam virtual room. Sampai ketemu lagi besok hari Sabtu. Kita melaksanakan upacara bendera di tempat saya yang memandu acara. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ketemu di hari Sabtu. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Pak. 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 Belum. Sabar. Belum.